Assalamualaikum Sadayana, selamat datang kembali di channel Cerita Andina. Ini adalah video Ramadan Challenge minggu kedua ya. Di video sebelumnya aku udah share hasil dari Ramadan Challenge minggu pertama dan juga beserta menu-menu sahur dan juga berbukanya. Nah, di video kali ini aku akan share hasil dari Ramadan Challenge minggu kedua nih. Juga ada menu-menunya juga untuk sahur dan berbuka. Buat yang penasaran seperti apa hasilnya, tonton terus video ini sampai habis ya. Jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan juga lonceng supaya kalian update terus video aku selanjutnya. Untuk Ramadan Challenge minggu kedua ini, basicnya sih sama aja sebenarnya kayak yang Ramadan Challenge minggu pertama. Untuk makanannya kurang lebih porsinya sama dan juga karbonnya aku tetap pakai karbo kompleks ya. Aku mayoritas pakai nasi hitam, jadi aku gak makan nasi putih. Nah, tapi untuk di minggu kedua ini kebetulan aku lagi ada datang bulan atau menstruasi, jadi untuk saat aku menstruasi itu aku makannya itu jadi diganti intermittent fasting, jadi mulai dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi sahurnya aku ganti ke makan siang. Nah, ini langsung aja yuk kita lihat menu-menu aku sahur dan berbukanya. Ini dia.
itu dia menu-menu aku sahur dan berbuka di Ramadan Challenge minggu kedua ini. Nah, untuk hasilnya, berat badan awal aku kan terakhir itu di Ramadan Challenge yang minggu pertama 56,3 kg. Nah, setelah 7 hari di minggu kedua ini, berat badan aku tuh turun menjadi 55,7 kg. Jadi turunnya 0,6 kg. Dan untuk lingkar perut dari 72 cm itu turunnya cuma 0,5 cm. Jadi cuma ke 71,5 cm. Nah, sebenarnya penurunannya ini emang lebih sedikit dibandingkan yang minggu pertama ya, karena ada beberapa faktor. Penurunan dari minggu kedua ini memang nggak sebesar dari yang Ramadan Challenge minggu pertama. Sebenarnya faktor paling utama yang menyebabkan nggak terlalu besar ini penurunannya karena aku lagi menstruasi atau datang bulan. Jadi kalau aku lagi datang bulan itu biasanya nafsu makan aku tuh jauh lebih tinggi dibandingkan saat tidak datang bulan atau menstruasi. Nah, kalau dari yang aku baca juga saat kita datang bulan itu memang berat badan itu bisa meningkat. Jadi aku di hari ke-9 itu kebetulan berat badannya juga meningkat ya, nanti akan ada di grafik. Nah, itu meningkatnya itu karena tubuh itu lebih retensi air, jadi menahan air, jadi bobot badan, berat badan kita tuh saat datang bulan atau menstruasi jadi lebih naik, jadi bisa naik saat kita datang bulan. Itu dia video Ramadan Challenge di minggu kedua ini. Jangan lupa nanti nonton yang nextnya ya untuk Ramadan Challenge di minggu ketiga. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video cerita Andina selanjutnya. Wassalamualaikum, saudara anak.